Ya, jadi sekarang mau ngasih games. Ya. Bikin satu klub Liga Indonesia, boleh Liga 1, Liga 2. Boleh pemain dari tim tahun kapanpun. Oh, gitu. Tapi tidak boleh ada pemain Persebaya yang sekarang sedang aktif. Oh, maksudnya nggak boleh pilih pemain Persebaya? Nggak boleh. Tapi misalnya saya kasih pilihan kan Makan Konate pernah di Persebaya. Ya, mau ya. Dimasukin Makan Konate karena sekarang dia di Rans, boleh. Ya, pokoknya yang tahun ini ya? Iya, pokoknya kayak Kapten Alwi Selamat nggak boleh masuk. Satria Tama nggak boleh masuk. Oke. Okay. Oke? Kita mulai dari klub, ya klub yang Indonesia dulu nih. Mulai dari formasinya dulu. Formasinya biasanya mau berapa? 4-2-3-1. 4-2-3-1 guys. Oke. Okay. 4-2-3-1, kita mulai dari goalkeepernya. Goalkeeper Miswar Saputra. Miswar Saputra. Sekarang Miswar di Madura ya? Di Madura. Di Madura Miswar Saputra. Di performance di awal liga kemarin sampai dengan libur ini kayak bagus nih ya. Iya, dia clean sheet-nya bagus ya. Mulai melesat lagi nih. Waktu di Persebaya juga kan lagi top performa. Ya kan? Terus sekarang di Madura lagi bagus. Oke, 4-2 ya. 4-2-3-1. Oke, back ya, berarti back-nya 2. Backnya siapa yang Bali itu asing? Bali asing itu siapa? William. Oh, William Pacheco. Nah, William Pacheco sama siapa lagi? Satu lagi. Satunya Arif Satria. Arif Satria, berarti emang pasang badannya tinggi-tinggi ya? Iya. Pasang badan tinggi-tinggi. Harus tembok kokoh. Iya. Kenapa Mas Arif, kenapa William Pacheco? Mungkin kalau di William Pacheco kan dia bisa sering ngegolin juga kalau bola-bola servis. Iya. Kalau Arif, kuat dalam bertahan dia. Apanya yang kuat juga nih? Dalam pertahanannya. Oh iya. Ha. Terus build up serangannya juga bagus. Oke. Okay. Iya sih, kalau misalnya Mas Arif udah nge-back itu kayaknya jarang lolos bola ya? Iya. Oke, tiga tengah nih ya, berarti ya. Oh, ini dulu. Oh, kiri kanannya ya? Kiri kanan. Oh, iya, kiri kanan, maaf. Kalau kiri kakak Ruben Sanadi. Kakak Ruben Sanadi. Kanannya. Lalu. Bingung ini kanannya. M Toha. M Toha. Persita. Dua-duanya nyentrik nih. Hah? Nyentrik ya dua-duanya ya. Iya. Kalau ngelihat dari postur sama kepribadian kayak nyentrik dua-duanya nih. Kenapa pilih kakak Ruben sama pilih kakak Toha? Kalau kakak Ruben dia pernah main satu tim juga. Terus dia kalau main dari bertahan sama menyerang sama bagusnya. Sama-sama bagus ya. Iya. Oke, terus tadi M Toha belum. Kalau Toha kebetulan teman sekampung saya, main bolanya juga dari kecil sama saya, jadi saya pilih dia. Bertahannya bagus juga, overlapnya juga bagus. Sama hunger ya, mainnya kayak haus, kayak lapar gitu. Bener. By the way, emang satu kampung? Satu kampung, dari kecil sama dia juga, main bola. Iya. M. Toha Persita kan? Persita, kapten. Waktu itu soalnya cerita di interview cuma ceritain dia pernah tinggal di pinggir sungai doang. Hmm. Gitu. Oke, shout out ya. M Toha, apa kabar semua? Lanjut. Udah kan? Dua midfielder. Midfieldernya Borowan Nori, satu. Borowan Nori, oke. Okay. Satunya siapa ya? Seharusnya lu selamat di situ. Gak boleh. Kan gak lawan boleh. Persebaya nih ceritanya. Siapa ya satunya? Evan Dimas. Oke, tadi jadi ada dua, Evan Dimas sama? Brown Nuri. Dari tadi soalnya dicampur terus ya antara asing sama lokal. Berarti ini emang perpaduan ya? Iya. Oke. Kan asing baru dua. Baru dua nih. Baru sama dua, baru dua asingnya memang. Lanjut dulu. Terus di apa? Attacking midfielder ada siapa ya? Marcelino nggak boleh ya? Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya, oke, zona ya. Nyaman. Udah pindah soalnya. Udah pindah. Ricky Kambuaya. Sudah itu tiga midfielder. Ya, udah tiga itu ya. Tinggal sayap kanan, sayap kiri ini. Sayap kanannya Irfan Jaya. Oke. Okay. Sayap kirinya siapa ya?
Ini alumnus-alumnus dulu banyaknya nih. Ya, alumnusnya banyak. Saya tahu aja. Saya kiri siapa ya? Irfan Jaya, siapa kiri? Kiri kiri itu biasanya siapa? Taise ya? Oh, betul betul betul. Taise. Taise Catesi ya? Ya, Taise Marukawa. Berarti striker. Strikernya David Da Silva. David Da Silva. Ini nama klub sebelum ke pelatih, nama klubnya dulu deh. Apa? Nama klubnya dulu, mau dikasih nama apa? Apa ya? Nama klubnya nggak tahu aku, Mas. Kayak saya kasih itu ya. Are-are Surabaya Club. Jangan. Wani Club. Wani Club, siap. Ya. Mau dilatih sama siapa? Nggak boleh sama Coach Aji. Coach Alfred Vera. Oke, boleh ya. Itu dia starting 11 Indonesia versi Muhammad Hidayat.